kita tahu saya sedang buat program Bahis, ya. Kita buat untuk 5 hari berturut-turut, tapi atas permintaan terpaksa berpecah pada 3 kawasan. Dan alhamdulillah saya sasarkan 1000 sukarelawan sehingga semalam 1500 yang telah terdaftar untuk buat kerja selama 5 hari. Dan kita juga atas permintaan penduduk terpaksa menggerakkan kenderaan-kenderaan berat, dari MRCB, YTL, EcoVest. Kawan-kawan yang mana saya kenal tu telah meminjamkan peralatan. Nampaknya sebab sampah ni lambat dikeluarkan. Kita bimbang takut membawa bencana penyakit lain selepas pada ini. Jadi di bawah program Bahis ni sepatutnya kita adopt rumah saja. Tapi atas permintaan penduduk, kita menggerakkan juga mesin-mesin jentera untuk memunggah berpuluh-puluh tan sampah. Dan besok insyaAllah kita akan sampaikan bantuan kewangan pada keluarga yang terlibat dalam program ini. Dan juga bantuan barangan 1,000 satu keluarga. Sebagai sumbangan dari secara NGO, ini bukan yang kerajaan punya, itu sedang dikeluarkan. Ini sebagai satu usaha untuk kita komplimen secara cepatlah. Rumah yang perlukan sukarelawan, saya bagi 5 orang. Satu rumah, dia buat 5 hari. Tuan rumah, saya bayar allowance sukarelawan kepada tuan 100 sehari sama 5 hari, dia kita bagi 500. Dan cukup 5 hari, kita beri lagi bantuan 500 dan bentuk barangan. Barangan elektrik, dapur, tilam. Besok kita akan distribute pula barang. Tilam, syarat elektrik, dapur dan beberapa termasuk kipas, meja dan sebagainya. Yang disumbangkan oleh berbagai-bagai pihak.